Kabar teman-teman semua, khususnya pembudidaya vanili. Ini saya akan menunjukkan cara bagaimana melingkar sulur untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Di sini saya akan menunjukkan tutorial cara melingkar sulur. Sulur yang terakhir sudah melingkar ke atas, dan ini pucuknya dari sebelumnya yang saya lingkar. Pertama, 1, 2 3 4. Dari hasil 7 sulur yang sudah saya lingkarkan, saya menghasilkan tandan vanili sebagai berikut. Tolong perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, 18, 19, 19. Oke, teman-teman, dari 7 sulur yang saya lingkarkan menghasilkan tandan vanili 19 tandan, dan hasilnya sangat hijau, teman-teman.
tersebut akan gampang stres dan mulai pucat. Jadi, tutorial dengan melingkar sulur ke bawah untuk menambahkan akar agar vanili tetap hijau. Vanili tetap hasilnya stabil, tidak mengalami stressing, teman-teman. Bisa lebih dekat lagi untuk teman-teman bisa melihatnya lebih detail, tetap hijau. Oke teman-teman, selamat mencoba. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.